kasus Vina, putusan pra peradilan, kan Hotman sudah mengatakan berulang-ulang kasus Vina tidak bisa lagi dituntaskan hanya dengan proses penyidikan terhadap Peggy. Apakah bebas atau tidak bebas Peggy, kasus Vina tidak akan bisa terungkap, menjadi tontonan, menjadi bahan tertawaan masyarakat sekarang ini, proses hukum di Indonesia ini. Saya udah bilang dari awal sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina almarhum, satu-satunya adalah bentuk tim pencari fakta. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Oke? Bentuk tim pencari fakta. Kalau Bapak Presiden Jokowi, bentuk tim pencari fakta. Ini seluruh rakyatmu menunggu kasus Vina ini terbongkar. Dan hanya itulah satu-satunya cara. Oke? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.